Akhirnya kau muncul juga, Nyai. Ternyata kau hebat juga. Kau sebenarnya, mau apa kau datang mencariku? Aku tahu, Nyai dulu sekali pernah dikalahkan oleh Siliwangi. Sekarang saatnya balas dendam, karena aku mau menyerang Pajajaran. Apa kau sudah gila? Siliwangi itu sakti mandraguna. Tidak ada yang bisa mengalahkan Pajajaran selama dia masih menjadi raja di sana. Tapi putranya berada di tanganku. Siliwangi tidak bisa melakukan apa-apa. Siliwangi tidak mungkin membahayakan putranya. Baiklah, kalau begitu aku akan bergabung denganmu. Aku puas sekali, aku senang. Pajajaran diambang kehancuran dan kini hanya tinggal sejarah. Sebentar lagi, Kandang Wesi akan menyerang Pajajaran. Yang Dewata Agung, suamiku yang ada di Nirwana, pasti benar-benar tersiksa melihat ini. Ibunda. Abikara, apa benar Kandang Wesi akan menyerang Pajajaran? Tenanglah, Ibunda. Aku akan memikirkan cara agar tidak banyak jatuh korban. Abikara seperti orang asing. Apakah benar dia putraku Abikara? Aku pergi dulu, Ibunda. Kalau berurusan dengan air, aku ahlinya. Aku ini kerbau. Kekuatannya dapat mengalahkan kekuatan kita. Aku tidak banyak waktu untuk mengurus kalian. Aku harus membebaskan Raden Walang Sungsang dan memperbaiki kesalahanku. Ayo kerahkan semua kesaktianmu, Siliwangi. Kau
berhasil kita lumpuhkan. Sekarang kita serang Siliwangi yang kian melemah. Mandika Raden. Kamu Marugul. Raiku, ini kesempatan kita untuk membunuh Rai Subanglarang dan kita bisa melemparkan masalah tersebut kepada Kandang Musi. Ide yang sangat bagus sekali, Raka. Kalau begitu, kenapa tidak sekarang saja dilakukan? Ayo cepat, Raka. Lakukanlah sekarang juga. Ya adikku, sekarang kamu tunggu saja di sini. Urusan Rai Subanglarang biar aku yang menyelesaikannya. Aku bersumpah, Rai. Rai Subanglarang akan mati di tanganku. Lihat saja nanti. Sampurasun. Rampes. Ini saatnya kita membalaskan dendam kematian guru kita. Aku sendiri yang akan mengincar kepala Abikara. Harga diri perguruan dipertaruhkan. Hancurkan Abikara. Kembalikan kejayaan Mawar Bodas. Kiwilata. Salam hormatku, kakak. Izinkan aku bergabung denganmu untuk membalaskan dendamku pada Kandang Wesi dan menyelamatkan putriku. Aku sangat senang kau bergabung. Dengan begitu, akan memperkuat kekuatan Mawar Bodas. Kami juga siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami